Usai sudah perjalanan timnas Indonesia dalam mengarungi Piala AFF tahun 2020. Meskipun belum bisa menjuarai ajang paling bergengsi se-Asia Tenggara itu, setidaknya apa-apa yang dilakukan oleh skuad Garuda layak untuk diapresiasi dan kita patut bangga. Terutama sebagian besar dari penggawa besutan Shin Tae-yong adalah pemain-pemain muda potensial. Dan dengan rentang usia di bawah 23 tahun, nama-nama seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana, Pratama Arhan, Dewangga, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto dan banyak lagi masih punya kesempatan terbuka untuk langsung berkiprah di ajang yang sama namun di level umur yang berbeda. Ya, dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan melakoni turnamen Piala AFF U23 yang akan digelar di Kamboja pada tanggal 14 sampai 26 Februari tahun 2022. Dan selain nama-nama yang disebutkan di atas, rupanya Shin Tae-yong masih punya banyak list pemain muda potensial lainnya, bahkan dari kelompok umur yang lebih muda yakni U18. Gagasan itu tampak serius dijalankan oleh juru taktik asal Korea Selatan. Shin Tae-yong akan memanggil 5-6 pemain timnas U18, terutama yang pernah ia latih saat pemusatan latihan di Turki pada November 2021 lalu. Akan ada 5-6 pemain dari tim junior itu, ujar Shin pada Kamis 6 Januari tahun 2021. Ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tampak tak ingin berleha-leha dengan segala menentu. Akan ada 5-6 pemain dari timnas junior, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong rupanya tampak tak ingin berleha-leha dengan segera menentukan komposisi skuad untuk menyambut Piala AFF U23 2022. Dan dipilihnya para pemain U18 merupakan langkah taktis untuk menyiapkan mental para pemain yang nantinya juga akan berlaga di Piala Dunia U20 di tahun 2023. Adapun mengenai nama-nama pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong belum membeberkan. Namun jika menilik performa ketika pemusatan latihan di Turki, di mana timnas U18 menjalani 3 kali laga uji coba dan selalu menang, maka beberapa pemain yang mencuri perhatian diantaranya adalah Ronaldo Koate yang mencetak 5 gol dan Ricky Pramata yang mencetak 2 gol selama masa uji coba. Dan menurut Anda, siapakah nama-nama yang lainnya yang patut diberi panggung oleh Shin Tae-yong? Kami ingin mengetahuinya, silakan tulis di bagian kolom komentar. Dari saya, salam olahraga dan sampai jumpa. Sampai bertemu kembali pada berita-berita selanjutnya.